Yo, halo semuanya. Hari ini tanggal 10 jam 7 malam ada undangan dari Iqbal. Tadi gue berangkat sama mama sama Roma, tapi Roma mama udah duluan karena tadi Babas ngantuk banget, jadi Babas tidur gitu. Tidur seru. Oke, sekarang kita tinggal turun ya, pokoknya dengan ajudan gue. Nih Tomorrow Landing Wonder Woman, dia main Pokemon terus karena dia minta pasangin lur dari Babas. Karena Babas beli lur terus pakai koin nih. Bas, ayo dong lur, kalau ada Pokestop pasti langsung Bas, lur dong. Iqbal besok udah mau terbang, entah besok entah lusa, kalau nggak salah tanggal 12. Semoga good luck di sana, Bal. Alright, let's go. Kita lihat siapa aja yang ada di dalam. Main lah kasih profesor, dia kelamaan, udah kita masuk aja deh. Itu dia tempatnya, asal. Ada Kak Patrick, ada Kak Andri. Kak Andri dong biar muda. Oh iya biar muda. Kiki, Ki, tolong dong Ki, dada dong. Oh iya. Oke, maaf. Siap. Kira gratis. Inilah begini. Balu berangkat tanggal berapa, Bro? Berarti lusa subuh ya? Besok subuh. 6.45 itu ya. Oke. Jadi Iqbal pergi gimana, Bang? Apanya nih? Iya, apanya aja, bebas. Apanya gimana? Ya terserah mau apanya. Hidup gua. Ini lancar-lancar aja hidup gua mah. Maksudnya perasaannya gimana? Sedih lah pasti, sedih. Terus apa ya namanya? Ya, kita udah bareng-bareng selama berapa tahun? Kalau gue yang ke Amerika contohnya sekarang, sedih juga gak? Masa sih, gak sedih? Sedih lah. Masa sih, agak panjang dulu, gak sedih. Gue mikir dulu, gue ngebayangin dulu, sedih gak ya? Ternyata ya lumayan juga sih. Ngapur. Sampai kita udah kenal deket kan? Iya benar-benar. Kalau itu benar-benar banget. Kalau cabut tiba-tiba ke Amerika, ya gue sedih juga. Sun. Vlogger kita. Goldberg. Goldberg Smackdown. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin gue ya? Iya. Abis ngobrolin acting lo di Rudy Hati. Hai. Thank you. Ini ada di vlog lo. Iya, suruh everybody to subscribe my channel. Udah berapa subscribernya? Baru 17.000 sih. 17.000 orang ingin melihat kesalahan. Nanti setelah ada video ini ada view-nya 100.000. Amin. Menurut gua enggak perlu di-subscribe sih, kalau emang lu suka pasti lu subscribe sih. Iya, iya. Tanpa disuruh. Emang gua enggak usah nyuruh-nyuruh lu subscribe. Iya, benar. Oh iya. Wih. Ngomongin aku gak bisa. Yo, kenal lo? Enggak. Lu gak mau videoin Rizky Febian? Wow. Hari ini gua bisa collab sama Rizky Febian. Please, taru back sound mulai nih sekarang. Tolong jangan kena ke promosian. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. So what? Gitu lo. Oke, MC kita yang baru nikah. Nikah dulu baru kawin ya? Balik dong. Kawin dulu. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya nikahnya. Belum. Gembira nih urusannya. Ya. Sama-sama kawin, makasih sudah datang ke sini dari keluarganya Iqbal. Dan juga tepuk tangan buat Inbag Management. Iqbal yang udah hadir di sini udah pada tahu lah ya, tanggal 12 ya, Bang ya. 12 subuh. 12. 12 subuh di bulan ini. Biar rame kan. Ayang sebelum tanggal pernikahan. Iya, Mas. Belum. Secepatnya gue edit langsung ini. Tapi jangan tahu. Tapi enggak ketahuan nunggu jam. Biar rame di bandara, men. Mau segera bin like, bro. Segera bin like. Di Amerika. Enggak, di New Mexico. New Mexico. New Mexico kan di Amerika. Aduh. Di Amerika bawahnya Nevada, Pak. Wes. Saya lama di Massachusetts. Ini gue udah tahu rahasia dari orang dalam.
ada Bastian datang ke sini. Ini ada konspirasi. Pengalian isu Jessica Kumala Wongso. Jadi Bastian masuk. Jadi ini udah diatur nih. Mbak udah ke Amerika. Bastian masuk. Tapi Aldi gigi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kan waktunya hari ini untuk bisa makan malam bersama dan juga dalam rangka ya farewell dinner sebelum sebelum nanti ya, tadi tanggal 12 lusa ya? Lusa. Oh iya, Bro. Insya Allah bakal berangkat ke New Mexico. Iya, saya. Ceritain dong itu bisa memilih kampus di situ. Terlalu. Oh iya. Iya. Terima kasih juga yang buat selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Luar biasa banget perjalanannya dari mulai IPI ya kan sampai sekarang. Ini gede, Ini kita doang. Ini bagus nih, tunggu dulu. Ini momen bagus nih. Makanya. Iya, jadi kan sama teman-teman dan om-om tante-tante yang ada di sini. Udah bareng-bareng dari 5 tahun yang lalu, dari pas kita mulai pertama kali di Dasyat. Roadmannya masih ke Atik, syuting hanya kamu sama Bang Jimmy. Bang Jimmy udah gonta ganti semuanya, kita juga udah lewatin bareng-bareng. Gonta ganti apa? Bang Jimmy gonta ganti apa? Gak pernah jadi RM angkat tangan. Ya tolong, angkat tangan. Banyak banget buset. Ya kan om? Banyak. Ini sama Pak Amba ketinggalan pesawat. Kerugian terbesar. Kerugian terbesar. Kita gak bangun dia ikutan ya bangun. Sekarang sama Bang Bael. Bang Bael sama Kak Omen. Terus kita tetap 30 kota sama Kak Denny. Dari Kak Denny belum sama Kak Aya. Masih. Minum. Ya pokoknya intinya terima kasih buat perjalanan yang luar biasa. Juga mau minta maaf kalau selama 5 tahun ini ada kekurangan atau kesalahan yang mungkin sengaja tidak sengaja diperbuat, yang mungkin kurang berkenan dari aku dan keluarga ke manajemen, ke teman-teman semuanya. Kalau ada yang salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga amal ibadahnya terima kasih. Pokoknya berharapnya semoga apapun yang terjadi nanti keluarga ini tidak pernah berubah. Amin. Maksudnya ya seperti layaknya satu keluarga gitu, mau keluarga yang nanti tinggal di mana atau lagi kerja apa, tetap saling support, tetap saling bantu apapun itu bentuknya. Semoga ya dilancarkan semua yang di Indonesia. Doakan supaya saya di sana lancar sekolahnya. Amin. Sukses di sana. Semoga bisa membanggakan buat orang tua, buat teman-teman semua. Amin. Dan semua teman-teman keluarga yang tinggal di sini semoga bisa selalu sehat-sehat. Amin. Sukses terus, diberikan kekuatan supaya ya kuat. Ya kuat. Semoga pada kangen sama saya. Pasti. Maksudnya
terutama sama teman-teman Persija. Kita tiap hari ketemu bagi KLD. Terus sekarang ini kayak biji yang satu kan. Jangan biji dong. Ajarin dar, ajarin dar. Fans ya? Iya, bukan, orang Nike. Ini berdua kan vlogger, mana kamera? Ini dia yang selalu menemani kita dulu, Cowboy Junior dari belum apa-apa sampai sekarang. Yeay. Ini juga berdua promo channel. Apa? Mau bikin episode sendiri tuh. Yeah, apa satu hari berapa jam? Satu hari 14 jam. Yo. Kok Bang Jimmy kurusan? Iya, spesial dikit. Boleh? Ya, Iqbal. Terima kasih. Apa ya? Iqbal, semoga sukses di sana. Amin. Pokoknya always believe in yourself, buddy. Of course. Pokoknya sukses terus. Gak berasa banget, cepet banget waktu tahu-tahu kita udah kayak gini lah, apa? Udah besar gitu. Iqbal udah terbang ke Amerika. Ya udah, semoga sukses di US-nya. Amin. Nanti saya nyusul cepet-cepet. Ngapain? Minta-minta. Lalu merah ya, lalu merah. Iya, lumayan. Dolar. Jalan. Mbak Jimmy dong, sini dong. Wah, ini paketan kita awal banget. Iya. Aduh. Kita tetap kira sedikit ya. Jadi dulu tuh Cowboy Junior tahun 2013, kita satu-satunya. Kita satu-satunya boyband di Indonesia. Nah, nggak boleh. Awalnya satu-satunya. Oh iya. Bisa nggak usah debat aja langsung. Jadi kita satu-satunya boyband di Indonesia yang berhasil tur 30 kota di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Amanas. Pokoknya kalau nggak ada Iki. Oh iya, Iki. Kalau nggak ada Om Andre, Kak Patrick, Om Jos, Om Roy, Om Jimmy, Kak Denny, semua kita nggak jadi tur. Iya. Ya, jadi waktu itu ada pengalaman unik waktu kita zaman tour 30 kota bareng-bareng. Jadi ada satu kota yang memang agak hektik banget karena ada salah satu ibu-ibu yang enggak kebagian tiket sebenarnya, udah enggak kebagian seat juga, enggak kebagian tiket juga. Terus tiba-tiba dia beli tiket, minta disediain. Itu Om Anas yang menyediakan bangkunya. Ternyata si ibu-ibu itu salah ngerti, maksudnya dia beli tiket mahal itu udah include sama foto segala macam. Ternyata dia beli tiket mahal itu karena disediain bukan untuk foto. Tapi untuk spesial. Spesial dong. Bangun. Tiba-tiba anak-anak lagi tanda tangan di pintu keluar ya, yeah. Pintu keluar. Terus tiba-tiba ada satu ibu-ibu datang ngotot-ngotot entah kenapa, nggak ngerti juga sih gue sebenarnya kondisi gue udah paling belakang, anak-anak udah di depan. Terus tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk nyolek gue dari belakang, nambah duit 10 juta, 5 juta, just cuma mau tanda tangan. Wow. Foto itu mau foto. Terus sama Jimmy. Duit udah nyebar banget, udah dibayar udah banyak. Terus gue bilang, aku saya gak suka disokok tuh. Nah, sebenarnya kalau nyokoknya lewat tempat sepi sih diterima ya. Karena rame aja. Rame aja, jadi gak bisa. Aduh, pelanggaran nih kartu nih. Di vlog ya? Jadi kita bersama si Jar. Iya, akhirnya ternyata anaknya juga udah malu banget. Anaknya tuh udah, mama udah. Dan lucunya uniknya adalah saya yang dipegangin. Pada yang diserang Bung Jimmy. Pada saya yang diserang, saya dipegangin Brimo waktu itu. Karena diserang saya preman. Lu mau ngomong aneh sih, Jim? Pengalaman unik, unik, tidak suka, dan sukanya. Iya, uniknya gua pertama kali turun manajemen langsung dipercayakan sama Om Roy Manela. Wow. Menjilat. What? Menjilat. Iya. Sebagai asisten. Asistennya anak-anak jagain segala macam. Banyak pengalaman yang gua ambil pengalaman yang biar dari yang gak ngerti sampai ngerti. Gua jangan kok. Semangat dong, Bu Jimmy ngomong nih. Ya, terima kasih banyak juga untuk CBR yang udah banyak ajarin juga dari awal sama gua. Ya,
gua berdoa sukses aja Mal. Amin, 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 thank you. Semoga juga lu balik ke negara lu juga bisa bawa amin. Ya, bu something tuh katanya. Something tuh, lu tau gak ya? Apa tuh? Coatingnya, apa? Mulau ya udah, gitu aja sih Bal. Semoga sukses aja. Ya, amin, amin. Terus buat teman-teman Gigi, Aldi, semoga juga tetap bisa berkarya walaupun gak ada kita. Amin, amin, amin. Bastian udah? Bastian. Ya, terima kasih buat semuanya, pokoknya buat semua keluarga yang sudah mempercayakan 4 anak ini untuk jadi seperti sekarang lah gitu. Jadi ini semuanya karena dukungan orang tua sama tim juga. Jadi apa namanya, mereka ini buat gua personal lah, salah satu kisah terbaik di hidup gua. Dan apa, mereka ini ada di saat bokap gua masih ada, pergi, balik lagi, sampai meninggal. Terus gua belum menikah, punya anak, sampai sekarang ngelihat anak empat ini ada kebanggaan tersendiri yang gak bisa dibayar pakai apapun. Tapi di posisi sekarang, dari pertama kali gua bikin, setelah ngelihat mereka ini tambah gede, ada satu hal memang yang ganjel di diri gua gitu, adalah gua nggak tahu sampai kapan mereka berempat ini bisa terus sukses sebagai Pogo Junior ataupun CJR gitu. Jadi menurut gua kesempatan ini Iqbal gitu kan, terus Iki juga, Bastian, Aldi yang masih lebih muda belum ke kuliah, gua selalu bilang ke mereka berempat, modal kalian di Pogo Junior pengalaman ini pakailah buat networking, buat akses gitu. Tapi pendidikan akademis buat kalian nanti kuliah, buat masa depan kalian itu ada di kalian sendiri berempat gitu. Contohlah kakakmu ini yang enggak kuliah. Iya, yang enggak punya ijazah, lu juga. Betapa beratnya kita ini cari uang. Jadi kalian apa namanya, mumpung masih muda, pokoknya sekolah yang benar, udah dapat kesempatan. Gak banyak orang yang bisa dapat kesempatan kayak kamu, CGR-nya, terus beasiswanya, semuanya. Itu apa namanya, pakai yang benar, maksimalin, jangan disia-siain. Yes. Udah, dari aku sih, dari gue itu aja. Dari para saksi-saksi perjalanan. Kok mau berdiri? Bukan. Ya, siapa yang mau buka duluan? Yang dua lah. Yang dua. Ya lagi. Ya, mereka udah gede-gede dan saya masih gede. Kalau saya percaya bahwa mereka ini semua orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang hebat juga di momen yang paling tepat. Jadi kita bisa melihat hasil yang luar biasa dari mereka semua, dan saya percaya pasti mereka kan jadi orang-orang hebat. Ya, pesannya Iqbal, terus semangat belajar, yang pasti tetap takut Tuhan, taat sama orang tua tetap walaupun di sana. Itu buat Kiki, Aldi, Bastian juga maju terus sukses. Karena kalian semua orang-orang hebat, itu aja. Terima kasih buat semuanya. Paling enak ngomong paling terakhir, lebih makan semua. Jadi kelihatan klise. Pokoknya dari awal dikenalin sama Patrick sama Andre, empat anak hebat ini, pertama kali juga udah ngeliatnya juga dari sisi jualan juga kayaknya gua pede gitu. Lihat mereka pertama kali ada ketemunya, masih ingat di bulan Mei 2011 ketemu mereka di salah satu studio di Radio Dalem. Dari kecil aja pertama kali dia selalu ketemu, waktu itu sama Atik. Dari mereka nggak malu-malu gitu, pertama kali nggak malu-malu, udah minta makan aja langsung. Oh, belum makannya? Ya, ya. Oh iya. Langsung, kita sini foto dulu, baru gua ini bayarin makannya. Dari segi itu nggak malu-malu, ya untuk ke depan, maksudnya untuk ke dunia entertain akan lancar pasti. Terima kasih banyak buat Patrick, Andre, dan orang tua dengan tim.
terlebih buat 4 anak ini banyak banget yang saya dapat apa ya, bekal saya juga buat hidup saya juga gitu. Melihat sosok Iqbal yang akan saya teruskan buat anak saya juga gitu. Mereka orang hebat. Gak pernah iklan di pikiran saya, di hati saya, sama keluarga saya. Ya, sama mereka ini unik sih. Jadi pertama kali saya masuk Imbek Plus itu ngurusin mereka, tapi secara nggak langsung, merchandise dulu. Jadi nggak berhubungan langsung, setelah itu ada pergantian baru jadi rockman. Pertama kali ke Bandung tuh, stress segala macam. Iya, pertama kali langsung lagi tek-teknya mereka, jadi benar-benar ngerasain. Itu di Bandung tuh yang pingsan 50 orang segala macam. Dan kita harus ke Kelapa Gading, besoknya lagi macet-macetnya. Jadi kliennya udah telepon ke rumah, ke saya tuh kan, mas di mana posisinya, tapi masih di tol depan. Jadi emang pertama kali kerja sama mereka udah ngerasain hektiknya mereka gitu. Tapi sampai sekarang ya, itu tadi bersyukur aja sih bertemu orang kayak gini. Ya terima kasih, Niki, Iqbal, Aldi, Bastian, terima kasih untuk teman-teman semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua tim yang ada di Inbank. Kami juga mohon maaf barangkali sebagai orang tua kadang-kadang bukan kadang-kadang sering saya rewel, terutama kalau menyangkut urusan sekolahnya dia. Jadi ya terutama ke Om Jos juga kan gitu kan, Om Jos ke siapa yang pernah jadi roadman pasti saya pasti recok lah hanya untuk urusan sekolah biasanya. Dan mudah-mudahan tetap kekeluargaan kita tetap terjalin ya, walaupun misalnya ini tadi Om Andre bilang secara formal mungkin tidak langsung lagi manage anak-anak ini. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kita tutup, kita doa bareng masing-masing menurut agama masing-masing. Saya mohon berdiri semua. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini mendapatkan berkah dari Allah, dengan kesehatan. Dan kami mohon doa juga supaya Iqbal, Bastian, Adi maupun Kiki juga diberikan kesuksesan ya. Sama ini berdoa untuk saya masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami parkir. Acara hari ini udah selesai. Oh iya. Mana ya? Udah mau jalan dan jarang juga ketemu mereka. Ya udah, semoga kita masih Oke. Habis semua. Habis. Foto bentar yuk. Berlima ketemu apa nih?
Yo guys, gue sekarang udah di rumah. Tadi gue abis makan-makan, makan-makan lagi, rame-rame lagi. Kita full team, tapi kita-kita doang. Asik, anak-anak muda doang. Tadi gak dikamerain karena lobet ini aja udah mau mati. Paling bentar lagi mati. Thank you for watching, subscribe, like, share. Iqbal, gue bakal kangen banget sama lu. Chase, Chase gue, mamen gue. Gue sayang sama lu bro. See you soon, man. Gue pasti kesana, man. Alright, peace out.